Lihatlah, ini adalah gorden yang akan saya buat gelombang bagian bawah, yaitu bagian ini 10 cm, 3 cm, 10 cm, 3 cm, 10 cm, dan seterusnya. Kemudian saya akan melipatnya dari bagian 10 cm. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Harapan saya untuk Anda bisa membuat tutorial gorden ini sehingga Anda bisa membuatnya di rumah Anda sendiri. Oke, perhatikan saja dan pelajari. Harapan saya Anda juga bisa membagikan video ini. Semoga berkah untuk semuanya. Lipat saja. Para subscriber, masih ada yang belum bisa membuat gorden? Sudah ada di kolom komentar, saya baca. Maka silakan pelajari betul-betul tutorial gorden sehingga Anda bisa membuat tutorial gorden, gorden yang bagus, gorden yang cantik untuk rumah Anda. Oke, kemudian lihatlah, perhatikan tangan saya untuk Anda. Doa saya untuk Anda semua, semoga Anda sehat selalu. Oke, ini sesuaikan saja bagian akhir. Lipat dengan jarak 3 cm. Oke, ini adalah jaraknya, yaitu 3 cm. 3 cm seluruhnya. Lihatlah, ini adalah 3 cm. Ini adalah jaraknya. 3 cm. Kemudian, bagian ini sudah selesai. Saya akan menjahit bagian kirinya lagi, karena bagian kanan sudah selesai. Ini adalah bagian kiri yang sudah saya bentuk ukurannya. Lihatlah, 10 cm, 3 cm, 10 cm, 3 cm, dan seterusnya. Kemudian, perhatikan tangan saya untuk Anda. Saya akan melipat menjahit bagian ini. Gorden warna hijau ini sengaja saya buat untuk Anda supaya Anda bisa mencontoh apa yang saya lakukan, mencontoh apa yang baik saya lakukan, dan membuang apa yang buruk saya lakukan di tutorial gorden ini. Jika buatan saya kurang menarik, maka Anda jangan lakukan. Jika itu menarik bagi Anda, cantik bagi Anda melihatnya, maka Anda silakan lakukan. Lihatlah, perhatikan tangan saya untuk Anda. Di sini gorden yang saya buat. Kemudian lihatlah, sesuaikan saja untuk lipatan bagian akhir dengan satu dan yang lainnya. Di sini ya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, sudah saya buat. Ini adalah bentuk sementara dari gorden yang saya buat. Saya rasa untuk Anda bisa membuatnya. Kemudian saya akan meletakkan gorden ini ke bagian yang sudah ada. Itu adalah temannya. Yang sudah ada saya letakkan ke bagian sudut itu. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda.